Halo, selamat pagi Cipete. Kali ini kita ada di Jakarta Selatan untuk garap mobil Jeep Rubicon. Nah, di mobil ini cukup banyak nih yang akan kita garap kali ini. Yuk, lihat. Nah, jadi untuk speaker depan kita ganti menggunakan Pioneer TSJ170C. Ini yang high-res speaker. Setelah itu kita menambahkan power Pioneer GMD8604. Nah, ini untuk angkat solver. Nah, solvernya kita menggunakan 8 in GL8W1V3 yang 4 ohm. Jadi ini nanti masuk ke box aslinya Rubicon, karena Rubicon itu sudah ada box aslinya. Speakernya pun sama, kita masukin ke tempat aslinya, tweeternya ke tempat aslinya. Konsepnya tetap OEM. Jadi kalau di Audio Jakarta, konsep kita tetap OEM. Untuk prosesor kita menggunakan Crossfire A6XS. Nah, head unitnya kali ini kita ganti. Kita menggunakan Tomiko yang dibuat khusus untuk mobil ini. Ya, ini RAM 6GB, ROM 128GB. Setelah itu untuk 360 ini kita menggunakan 3D Plus. Jadi di mobil Rubicon ini kita menggunakan kamera 360 3D Plus. Cukup banyak ya kerjaan kita hari ini. Nah, gimana? Penasaran nggak? Yuk kita lihat prosesnya dan kita lihat hasilnya seperti apa.
Okay, untuk tweeter kita udah lepas, penempatannya di atas untuk Rubicon ya. Setelah itu mid bassnya ada di sini, tuh. Nah, setelah kita lepas, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya speakernya ini 6,5 inch, keluar dalamnya 6 inch. Nah, nanti kita akan ganti dengan punya Pioneer. Ini saya udah lepas. Nah, speakernya kayak gini. Sekarang nanti dalamnya kita treatment dulu biar solid lagi suaranya ya. Nah, itu yuk kita liatin, kita ganti mid bassnya pakai apa. Nah, nih. Jadi nanti kita treatment dulu, baru kita akan pasang. Pioneer-nya kasih unjuk pantatnya dong. Oh iya. Shot. Woi, mana tuh beda ya? Iya, ini high res. Oke. Okay. Tweeter-nya juga beda. Rumah tweeter aslinya perlu ditunjukin nggak? Tunjukin ya. Nah, ini rumah tweeter aslinya. Nanti kita lepas, kita ganti pakai punyanya Pioneer. Ini bisa masuk nih. Ini kan bisa dilepas lagi, bisa dikecilin. Oke? Okay? Ini di tangan kanan saya ada tweeter Pioneer mungil ya. Di tangan kiri saya ada tweeter original daripada Rubicon. Nah, ini kita lepas aja. Nih, tweeter originalnya ya. Setelah itu kita tinggal pasangkan. Nanti tinggal kita treatment lagi aja. Nah. Jadi terlihat OEM dan terpasang secara OEM. Oke. Ganteng kan? Ganteng banget. Every building and home that I found, I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones, gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall. Best friend to 23, she left her body in Harvard above me. Dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall. Dying alone.
friends. Halo semuanya, akhirnya jam malam ya, lupa nggak buat jam. Kita udah selesai, kamera udah, audio juga udah. Nih subwoofernya, penampakannya seperti ini ya, dari JL Audio. Setelah itu untuk power, nanti kita tunjukin aja karena agak susah di bawah jok ya. Kita kebetulan nggak bongkar joknya. Setelah itu, speaker ya, speaker. Oh ya, DSP. DSP juga ada di bawah jok. Setelah itu kita langsung lihat ke area speaker. Nah, jadi speaker masuk ke tempat aslinya lagi. Tweeter juga masuk ke tempat aslinya lagi. Kita udah siap mau setting ya. Jadi, dan 360 juga udah hidup. Cuma kita belum kalibrasi. Kita mati pencet, ini akan berubah. Kita ada di kontrol. Oke, kita pencet ya. Nah, udah hidup nih. Di kiri dong, mobil Eropa ini. Nah, sennya juga udah hidup ya. Oke, head unit kita ganti pakai Tomiko. Di, saya rasa kerjaan malam ini kita udah selesai semuanya. Saya setting dan nanti kalau pingin video suara langsung di WhatsApp aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya dan tim AMG mengucapkan terima kasih dan see you.